cara nongkrong yang itu. Berarti jangan dianya. Nah, sekarang kita pakai jalur yang mana? Gak tahu nih Pak, ini harus ke sana dulu mungkin. Oh iya. Ya. Kita nyasar. Kita nyasar ya. Kita menuju puncak Gunung Patuha. Terus menyampe. Sekarang sudah menandakan pukul 12. Gimana perjalanannya? Perjalanannya alhamdulillah sangat melelahkan. Melelahkan. Iya. Perjalanannya ini jalannya berbatu, seperti ya. Jalan coran. Seperti kali yang enggak ada airnya gitu. Ada airnya. Iya. Tapi kelihatannya di sana sudah ada pendak gitu. Ya, udah. Kira-kira 10 orang.
Wow. Baru kilometer dari itu ya? Itu kalau putih namanya. Kita sudah berada di Kawah Putih. Di puncak gunung Patuha Ciwidey, Kawah Putih. Ini bekas kebakaran. Status Pak. Oh, iya. Gimana perasaannya menuju puncak Patuha ini? Lumayan Pak, perjalanannya itu apa ya, terjang, berbelok-belok lah. Oh iya. Ya. Kalau nggak pakai kicau itu bakal nyeri deh. Ah, betul. Setelah Gunung Patuha mau ke rencana ke gunung mana lagi? Insya Allah Pak, saya pingin ke Cirebon. Kalau ada waktu gitu. Kalau nggak ada ya yang terdekat aja seperti Gunung Bongkong, di Bongkong ya, Gunung Cibere, Gunung Batu Piring, Batu Piring. Nah guys, kita lagi istirahat nih. Istirahat dulu guys. Capek. Insya Allah besok perjalanannya dilanjut karena puncaknya masih di sana tuh. Masih jauh ya puncaknya. Tadi katanya Bapak itu tersesat di jalan. Iya Pak, tersesat. Saya pas mau ke arah kanan, ternyata itu di jalannya salah Pak. Ternyata ya, untung saja ada di sana plang. Jangan kesini, hati-hati, ada tanda X. Oh iya. Thank you.
coba Damina dihanap ke tempat mana? Ada yang tinggalin kamera, oh semua. Jadi kita kawas kagut, kawas kalau tuh kecerung ke astana deh gini kan. Oh, gitu. Yeah.